Jika harimu buruk, maka lihatlah Bang Gabuk, sudah menyiapkan strategi sedemikian rupa, sudah berhasil memainkan Blizzard dengan sempurna, dan inilah endingnya. Sebagai gantinya, kita akan membabi buta di nomor bawahnya aja. Okay. Niatnya yang tadi sih juga mau dibikin konten, tapi ternyata belum diizinkan, apalah daya. Kita serang ini dengan combo yang sama kayak yang gagal tadi, yaitu Blizzard Mashhawk. Penyerangannya seperti ini. Blizzard dari sini, jatuhkan di area ini, targetnya apa? Tentunya TH, dan defend-defend di samping kanan ini. Setelah bagian ini hancur, nanti hero-nya tinggal ke kanan, apa kiri, kita sesuaikan aja nanti. Udah kan, sekarang hero-nya ke kiri aja, karena masih banyak bangunan di situ. Potong sini dengan Yeti, dan jebol temboknya, biar apa, biar Queen kita mau belok untuk ngambil Inferno-nya, karena bahaya kalau sampai terlewatkan. Oke. Sekarang gak usah lama-lama, kita langsung kerahkan Mashhawk-nya dari sini aja. Tuangkan healing-nya, atau langsung ability kakek juga boleh, silahkan aja. Susul di pinggir-pinggir juga, karena ada defend di pinggir, jadi harus kita basmi, biar hog yang pertama tadi maju terus. Oke. Widget yang buat bersih-bersih malah lupa cok. Dah, kita nggak butuh ini. Hog-nya masih nggak karuan jumlahnya, apakah terlalu OP? Tentu tidak seperti itu everybody, karena keopean suatu jenis pasukan itu sifatnya tidak mutlak, maksudnya OP enggaknya itu ya tergantung yang make dan kecocokan sama bentuk base-nya, jadi nggak bisa pasukan dikategorikan OP secara mutlak begitu aja. Nggak CWL nggak war klasik, selalu aja mengalami ketidakimbangan. Meskipun ini mayoritas defense-nya masih TH11 juga, tetap aja sulit, udah tambah satu Inferno, mana TH-nya bintang 5 pula. Wes kebacut males, ya udah kita agak ngetrol dikit. Kita akan main Blizzard cloning mesh super barbar, kalau belum pernah lihat, tonton aja video Bang Gabuk yang ini, link-nya ada di komentar paling atas. Oke. Kita mengorbankan ability-nya kakek buat melindungi Zeppelin-nya, biar sampai tengah sana. Kalau di dalam Zeppelin ada WB-nya, main cloning-nya hati-hati, tunggu WB-nya meledak dulu, baru tuangkan cloning-nya, karena kalau kalian siapin cloning sebelum meletuskan Zeppelin, niscaya WB-mu yang akan terkena cloningisasi. Lihat, rata semua nggak tuh tengahnya. Tinggal main hero, tameng pake golem biasa. Super barbarnya ya tebar-tebarin gitu aja, buat bersih-bersih. Satu bangunan kasih satu dulu, kalau nggak hancur kasih lagi, gitu aja. Oke. Ini nanti yang jadi momok ya TH-nya, tahu sendiri, TH12 bintang 5 itu sangat menyakitkan. Hehehe,
jatuh, bau-bau kegagalan sudah tercium. Queen dah mati, Super Barbar dah abis, ya udahlah, nangis. Bruh.